Clock. Jadi hari ini kita akan bersukan, kita akan main badminton. Kami baru habis warm up dan kami bersedia untuk perlawanan-perlawanan. Tadi warm up. First person to get to 10 points menang match tu. Game pertama adalah antara diri dia, Anwar dan Hilmi. Jom. Right, let's go. Allah. Baik, kalah. Tak apa. First winner. Jangan ingat, badan besar tak boleh main sukan eh. Ha? Adam Izan. Ha? Okey, ada Izan. Satu. Korang nak bet tak? Tak, aku boleh smash. 7-3. Sini. 7-3. Smash Adam. Okey. Okay. Ada sukan yang favorite ah. Aku punya sukan favorite ialah rugby. Any other sport kind of doesn't make sense to me. Kalau paling favorite adalah basketball lah. Aku yang suka basketball. Kimi kan sakit datang, sakit bintang. Kau punya hero-hero. Sakuragi. Boleh sebab stress tu. Stress kau lepaskan stress kau. Tak main sama dengan Okay. Tapi berbayar. Tapi jimat air. Aku suka bola. Bola nombor satu lah. Tapi kau tak main bola. Tapi aku tak power main bola. Okay, so Anwar versus Mirza. Yep. Mana raket kau? Oh. Apa? Bukan pakai kaki ya? Clock, berenang ikat kaki. Selamat datang ke The Lucky, sebuah digital media brand. Di sini, kami buat video and action. Tulis artikel dan juga buat TikTok. Suasana kerjanya fun dan santai. Pejabat kami menyediakan pelbagai kemudahan seperti peti ais untuk menyimpan makanan. Air koi. Ruang beristirahat. Padang futsal. Dan tempat nak ponteng kerja. Kami juga suka buat video yang fun seperti berenang sambil ikat kaki. Sertai kami di The Lucky dengan menghantar resume anda ke www.sayanaksertaiteamthelucky.com.my kerana kami mempunyai satu kekosongan. Dua kekosongan. Kau tengok Anwar, kau rasa apa sukan yang dia pandai main lagi? Aku suka yang macam mempertahankan diri. Sebab dia ada susuk tubuh yang besar. Mirza? Malaysia ada wrestling kan? Mirza. Sebab dia tinggi tau. Bola tampar, bola keranjang. Dan juga bola telanjang. Adam? Kau rasa dia pelumba kereta kot. Pelumba kereta? Muka pelumba kereta kot. Aku nak kira poin ni. Aku rasa sepanjang hidup aku tak ada raket yang proper. Selalu macam raket mainan ataupun raket murah gila. Yang tu yang aku boleh main. Tu sebab aku tak boleh main badminton sampai ke hari ni. Cik, alasan-alasan aku kalah dua kali betul-betul kan. Macam Anwar dia selalu main, apa letak basikal kan. Tapi aku dengan member aku banyak pergi court dekat Kajang. Tapi aku yang paling low pack sekali lah antara member aku. Itu memory aku dekat TV sebab tengok Dato' Lee Chong Wei. Ramai yang dulu-dulu yang akan berjuang dengan Malaysia. So keluarga akan berkumpul, support Malaysia. Itu aku rasa memory paling terindah. Sekarang aku rasa belum, dah hilang sikit sebab Dato' Lee Chong Wei pun dah bersara kan. Tak apa, ada di lapis. Wow, terciduk di situ. Wajan 3-1. Dah kenapa? Buat full vid dalam lorat bahasa utara atau Kelate atau Ganu atau Nogori. Oui, hamba semua. Oh, siapa tu? Waalaikumsalam. Okey, kami tunggu. Hari ni cik nak beritahu kat hamba semua pasal hamba kena dengar cakap cik. Dulu cik ni seorang pengawal. 2 bulan je lepas tu cik pergi buang cik punya uniform. Baik, aku buang aku punya tali pinggang lah ni juga. Betul juga. Eh, nak masuk MLM Dan tak? Haa, nah. Aku bagi something. Dan boleh bagi pen percuma tu. Ni pen merah ke pen biru?
pen merah, pen biru. You marah, I love you. Nak masuk? Kau tak? Tapi dia tak mau. Tak gomah. Yolah. Dan ni siapa yo? Ujang. No, no. Jangan, jangan. Nak gomah. Mana mandai. I'm so sorry, Tony. Dan tak tahu. Non escape o beng suwe so. Saya tak suka air batu dalam air. Macam mana aku nak buat? Escape beng tapi tak suai air batu. Nak suwe. Mungkin jawab dia ada kat situ. Oh Allah, tak ada pula. Mungkin kat atas tu pula. Tak ada apa. Macam mana ni? Boleh tanya orang Tino kali tak? Enggak apa, tengok-tengok. Alah lah, baking yang kau dia. Tak jadilah tanya ke dia. Nak suruh budak jatah tu buat. Bulu gapo pun tak ada. Mak suyah tu pun muka je comel loteng. Akulah Tino boleh cantik. Wah, saya tak tahu. Berat-berat, susah ngak. Mu buat sendiri lah, besarnya pedih abis. Dulu dekat satu tournament antara student-student Malaysia di Melbourne. Time aku nak tangkap bola, tangkap-tangkap bola, aku macam tunduk sikit. Opponent punya lutut kena aku punya muka. Jadi aku retak dekat sini. Lutut aku pernah terbelah, ada bukti. Terbelah dua. Jahit lah, ni kesan jahit lah. Potong rumput, tu terpotong kaki aku. Pakai parang, ha, patutnya kena macam ni kan? Tapi aku buat macam ni, salah. Piu! Aku kat sini. Siapa sekarang meninggal kesan? Tak usah. Kena tembak? Tak, chicken pox. Masa form 4 kan ada yang bedah katak yang biologi kan? So malam tu, aku pergi cek katak dengan member aku. And aku baru belajar naik motor. So aku keluar, aku bawa dia duduk belakang. Dalam katak kat belakang. Member aku cakap, weh, tu ada kedai Cina, mungkin dia ada katak. Lepas tu aku pandang lah belakang. The moment aku pandang belakang tu, aku dah naik atas divider. Dan jatuh. Memang aku okey, aku tinggal kesan parut sampai sekarang kat sini. Besok tu aku baluna kata-kata tu. Wow lah. Cing. Yes! Clock, makan KFC beramai-ramai pakai chopstick. Hehe. Okay, final score. Helmi ada 2 kemenangan. Hijal ada 1. 2. 2 kemenangan. Mirza ada 1, 2, 3. 3 kemenangan untuk Mirza. Dan Adam ada 1, 2, 3 kemenangan juga. Ada 3 menang ke? Adam menang 3 kali juga. Anwar ada 0 kemenangan. Clock, cuba jadi K-Click untuk sehari. Tak time kita dating dulu. Best kan? Itu dulu lain macam. Lain macam kan dia punya best tu. Cara kerja lain, salam lain, macam-macam salam lain. Kerja cara lain-lain, macam-macam. Hah? Kau tak akan faham. Jal, kau apa? 302, my home is the killer. Okay, so projek kita akan diteruskan. Cuma nak kena cari kontraktor je nak buat kerja. Aku ada gang. Okay, tak ada lah. Professional. Cun. Tapi agak-agak mereka nak terima lah job ni. Terlalu banyak yes, jarang dapat no. Macam jauh lah tempat kita nak makan ni. Hantar shortcut. Tak ada jalan singkat, tak ada jalan pintas. Okay. Wih, wih, kenapa jadi kau tu? Dah cucuk. Hmm.
Sila tuliskan soalan anda di ruangan komen di bawah. Persoalan anda mungkin akan dijadikan konten untuk video yang seterusnya. Terlalu banyak yes, yo, jarang tak pernah. Jarang dapat no. Ah, aku cakap apa tadi? Tak pernah.